Sebanyak 12 klub futsal dari kalangan perbankan yang berada di wilayah Kota Samarinda dan Kutai Kartanegara untuk berlaga meraih prestasi serta adu gengsi di ajang turnamen ini. Selain sebagai ajang meraih prestasi, kegiatan itu juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi serta mempererat tali persaudaraan antar klub futsal perbankan, baik di Kota Samarinda maupun di Kutai Kartanegara. Kita bisa melayani lebih baik dan bisa meraih kinerja Askrindo ini dengan hubungan yang telah baik terjalin oleh mitra, sehingga kinerja kita pun akan meningkat dan bisa menjadi perusahaan yang unggul di era digital asuransi ini. Dan juga harapan kepada masyarakat umum dan peluang dan masyarakat yang lain, semoga dengan besarnya Askrindo kita bisa membuka open turnamen futsal ini bukan hanya diikuti oleh perbankan mitra. Melalui turnamen ini, pihak Askrindo berharap di tahun mendatang dapat menyelenggarakan pertandingan futsal secara terbuka untuk umum, yang diikuti sejumlah klub futsal di Kalimantan Timur. Berlangsung di gor latihan Kompleks Stadion Madya Sempaja Samarinda, dari 21 hingga 22 April 2018, kejuaraan ini memperebutkan uang pembinaan jutaan rupiah serta piala bergilir dari Askrindo Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Fairuz Abadi, iNews, melaporkan.